kali ini ada masalah Honda Grand ya, Grand Bulus. Ini masalahnya lampu utama itu redup ya, diklir redup, nggak bisa terang lampunya. Yuk kita cari tahu penyebabnya ya, kita telusuri penyebabnya dari bawah dulu, dari spool terus menuju ke kiprok, terus kita urut menuju ke saklar lampu. Oke, kita cari tahu penyebabnya ya. Kita cek dulu dari spool ya, pakai alat ini, alat pulsator yang digital. Ini kita cek dari spool yang kabel warna kuning. Kita tes. Ini arahin ke 200 dulu biar aman. Ini kabel merah ke soket warna kuning ya. Soket warna kuning, terus kabel hitamnya ke masa. Itu menunjukkan di atas 9-10 volt ya. Ini kalau dari sini bisa ini harusnya. Jadi ini kalau digeber ini bisa melebihin sekitar 13 volt ini. Bagian belakang batok lampu, tidak batok lampu, di bawah speedometer ini ya, ini ternyata ada kabel yang ini, ada kabel yang ngelupas. Jadi kabel ini kita coba dulu ya. Ini tadi keturun bagian sini nih, ini gosong nih, keturun di bagian sini ini sampai gosong. Jadi lampunya menjadi redup karena arus listriknya kena bodi ini. Kita tes. Kita tes ya. Kita nyalain dulu. Untuk atas apa? Nih, udah terang banget sekarang ya lampunya. Tadi jadi pas ngeground ini lampunya jadi redup nih ya. Tapi pas saya buka, saya pas sebetulnya saya lepasin dari groundnya, sekarang udah normal kembali. Oke, berarti